Memang semua yang kita lakukan hari ini adalah berdasarkan pada prinsip ini. Kita lihat bagaimana kita membina sebuah negara Malaysia, negara yang pelbagai kaum, tetapi ketinggian Islam di Malaysia diterima oleh golongan minoriti walaupun bilangan mereka itu agak besar. Ini adalah kerana kita telah mengamalkan prinsip wasatiyah daripada awal lagi. Dan kita akan terus-menerus melakukan perkara ini. Dan apabila kita kaitkan dengan maqasid syariah, iaitu menjaga agama, akidah, nyawa, akal, maruah atau keturunan dan harta benda, maka Malaysia berada di atas landasan yang benar. Saya berasa begitu muskil kalau masih ada lagi pihak yang menuduh kita sebagai tidak cukup Islamik lagi. Ada juga yang mempertikaikan dasar-dasar kita, tidak berlandaskan kepada Islam. Sebab itulah saya salah seorang daripada pemimpin yang inginkan satu syariah indeks antarabangsa. Alangkah baik kalau ada indeks maqasid syariah antarabangsa. Para ulama peringkat antarabangsa boleh mengukur setiap negara komitmen pada Islam berdasarkan pada matlamat maqasid syariah. Carilah jalan bagaimana pengukuran komitmen atas lima prinsip maqasid syariah itu boleh dilakukan, boleh dinilai, boleh disikat, sukat dan boleh ditentukan tahap pencapaiannya. Bila kita menunjukkan komitmen pada wasatiyah, maka sekaligus kita menolak kefahaman-kefahaman ekstrim, keganasan umpamanya, keterlaluan. Ini adalah bercanggah dengan prinsip wasatiyah. Kita juga berdepan dengan ancaman sekumpulan atas nama keterbukaan dan liberalisme. Pada mereka, hak asasi bererti kebebasan secara total mesti diberikan pada mereka untuk membuat apa saja atas nama kebebasan. Dalam hal ini, kita perlu menolak kefahaman sedemikian kerana sebarang kefahaman yang tidak selaras dengan syariat Islam, merosakkan akidah Islam, adalah kefahaman yang mesti ditolak oleh kita. Oleh itu, kalau ada pihak, cuba mendefinisikan hak asasi dan mengguna pakai untuk setiap negara, kita mesti ada pendirian kita tersendiri bahawa soal hak asasi mestilah berlandaskan kepada syariat Islam, dan ini mesti merupakan pendirian kita.